Masih seputar tragedi kecelakaan maut di eksit tol Bawen yang terjadi pada Sabtu 23 September 2023 malam. Kecelakaan yang melibatkan 14 kendaraan itu membuat 4 orang meninggal dunia dan 26 lainnya luka-luka. Kecelakaan dipicu truk tronton yang mengalami remblong hingga menyapu kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah. Rupanya, bukan hanya kali ini kecelakaan terjadi di lokasi tersebut. Ternyata lokasi ini bisa disebut langganan kecelakaan. Medan jalan eksit tol Bawen ini menurun dengan jarang cukup panjang dan berujung di lampu merah pertigaan. Hal ini membuat daerah tersebut cukup rawan saat terjadi remblong pada kendaraan. Di medan yang harus pengendara menggunakan rem untuk mengontrol kecepatan, bisa berujung fatal saat rem tidak berfungsi. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.